Baik, selepas 9 malam berturut-turut pesisiran Tasik Marina Putrajaya Perusin 5 bermandikan limpahan cahaya, acara Magic of the Night 2014 melabuhkan tirainya malam ini. Limpahan cahaya 15 bot berhias itu bukan sahaja dapat mempromosikan Putrajaya, malah menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan unik di peringkat antarabangsa. Dan bagi merasai sendiri kemeriahan acara kemuncak itu, kita terus sahaja bersama rakan setugas Hilal Azmi yang telah pun bersedia di Putrajaya. Hilal, dikabarkan 9 malam berturut-turut sangat meriah acara Magic of the Night 2014 di Putrajaya. Bagi acara kemuncak malam ini, bagaimana mungkin Hilal boleh kongsikan dengan kami bagaimana kemeriahannya sendiri di Putrajaya ketika ini, Hilal? Baik Lisa, dan sememangnya kita tahu bahawa Malaysia telah pun menerima lebih 7 juta pelancong untuk suku tahun pertama 2014 saja. Dan malam ini acara kemuncak Magic of the Night 2014 yang merupakan edisi keempat pada kali ini akan membawakan 15 buah bot berhias atau yang lebih dikenali sebagai flotilla. Untuk malam ini mereka akan membawakan mesej-mesej yang mereka ingin bawa, dan mereka ini adalah terdiri daripada peserta-peserta dari setiap negeri yang mewakili setiap negeri di Malaysia, dan juga dua lagi dari Perbadanan Putrajaya dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang turut akan mempersembahkan bot berhias mereka dengan tema yang tersendiri. Dan apa yang boleh saya katakan untuk malam ini, aktiviti-aktiviti yang meriah sedang diadakan. Dan sekarang ini kalau anda boleh dengar di belakang saya ini adalah persembahan muzik moden dan juga tradisional yang diadakan di pentas utama yang betul-betul saja di belakang saya ini. Dan pada jam 8.45 malam ini, kesemua 15 bot berhias atau flotilla tadi akan mula berarak dari kawasan Tasik Putrajaya ini di Marin Putrajaya yang mana Presin 5 ini, dan mereka akan berarak dari kawasan ini ke pentas utama, dan kemudian ianya akan dirasmikan penutupannya oleh Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia sendiri, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. Dan bagi anda yang berada di sekitar Putrajaya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke sini untuk memeriahkan lagi kemeriahan Magic of the Night 2014, yang mana kita akan boleh melihat siapa antara 15 buah flotilla ini yang akan merangkul kejuaraannya untuk tahun ini. Dan saya rasa itu adalah kemeriahan yang boleh saya kongsikan.